Hello guys, welcome back to my channel. Okay, teman-teman. Jadi di sini kalian kembali lagi di channel ini ya. Kita bakal ngebahas tentang Iuni-chan. Siapa sih kalau kenal Iuni-chan? Dia adalah tim OP sekarang lagi. Jadi dia dulu itu penjoget pargoi handal. Oke, kita bakal nge-reaction video-video dia. Anjay. Oke. Di sini ada Lord Teguh juga kayaknya, nampaknya di Lord Teguh kok bisa masuk situ aja. Okay, let's go. Jadi belum klik tombol subscribe, kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yo, okay, langsung aja kita mulai. Okay, kita teman-teman di sini ada TikToknya Iuni-chan ya. Mungkin kita bakal nge-reaction video-video dia. Yang dimana tim OP gengs, oke. Okay. Ini terkenal pargoi, kalau nggak salah dia tuh pargoinya mana ya, ini nih, banyak di pargoinya. Ini ada Lord Teguh juga, video dia lumayan banyak juga ya anjir. Oke, okay. Jutaan semua viewersnya. Akhirnya, mantap, bukan main. Gila sih, viewersnya gue baru sadar, sampai jutaan. Anjay. Kebayang nggak sih kalau gue joget? Ajay, viewersnya gak ada sepi. Oke, gue mau langsung aja nonton video dia yang ini sekarang yang awal ya, yang baru ya video dia. Okay. Anjay bos, sehat apa itu? Demek pargonya itu anjir. Oke, okay. Wow. Bos, cepet juga bos Teguh ini ya. Dan dia tahu mana yang berlian. Berlian di TikTok tahu dia. Yang mana pargoinya tuh ahli. Aduh. Hebat. Emang enak banget tuh jadi Lord Teguh tuh. Ketika lo cuma pengen cewek, lo reaction aja video dia, anjay. Cewek mana yang gak bakal nge-DM Lord Teguh? Fuck, man. Anjay, ini lokasinya di mana ya? Mada, oke. Okay. Lagi makan ini nampaknya sih. Iya kan? Makan kan? Gila, gercep, bos. Udah pegangan tangan. Nah, siap. Emang hebat bener lah. Hai guys, kalian pasti pernah main petak umpet kan waktu kecil? Kangen banget gak sih? Nah, Ini game yang dulu pernah viral ya, gue pernah mainin anjay. Ada e-sportnya ya ini. Baru-baru ini aku nemuin game yang ada mode peta umpetnya nih, dan itu di update terbarunya juga loh. Yuk kita coba bareng, biar nggak ditangkap hunter. Aku mesti jadi apa ya, jadi tumpukan gandum ah. Eh jangan deh, jadi trafikon aja. Imut banget, aku bisa jadi jerapah juga guys. Aduh, hunternya datang, guys. Ini kayak film petak umpet yang lagi ini ya. Lagi rame juga. Tapi suaranya menurut gue kayak bocah sih. Ya, lucu-lucu. Gimana gitu aja. Okay, next. Pargoinya kurang kenceng bos, itu udah pakai rok anjay. Aduh, ini ya, tadi tuh iklannya ganggu banget dah. Itu cowok anak mana sih, rambut dipirangin dah. Udah kayak pohon-pohon kering, anjir. Rambut dia udah kayak kuning-kuning pohon kering gitu bang. Kayak ngalangin pemandangan aja. Tapi ini pargoinya kurang kebut. Sikap kamu teh dingin, tapi enak kan? Anjay.
gua tau apa yang orang pertama. Bang, kayak itu. Oke, kamu rock ya. Ya jangan duduk lah gitu depan kamera, kan pemandangannya jadi kagak enak. Kenapa bahu harus dipainin sih? Udah, pargoy aja dah. Kayak kan ada, kalau bahu dimain tuh kayak ada demag yang tersembunyi gitu, kayak ah gila, aura yang belum terbuka anjay. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Oke, ini rambut dia yang dikuncit. Tapi gue lebih suka dia yang ini ya guys ya. Rambut dia kayak nggak dikuncit sih. Kalau dikuncit ke nggak berdemek sih buat gue ya. Guys, lemes banget, gabut banget gak sih? Gak tahu pengen ngapain guys. Sumpah pengen ngemil-ngemil. Kita cek dulu di Grab. Tapi males banget guys, turun ke bawah lagi, ya ampun, enaknya ngapain ya? Wah, ada apa nih guys? Ada Gary sama Malkis. Ya udah guys, promo Gary bos. Cobain aja biar semangat ya guys ya. Nah, jadi ini tuh rasanya enak banget karena ada keju yang tebal dan double abon guys. Sumpah ini makannya bikin nagih guys. Jadi kalian harus beli dan cobain sendiri gimana rasanya. Nah ini penampakannya guys, gila bikin ngiler banget gak sih? Itu gak bekas gigitan lo kan? Udah semangat banget beraktivitas. Oke, oke, itu kan bekas gigitan dia dong. Terus difoto bukan dong. Gak selera sih, tapi kalau dia makan ya tetap selera sih. Oke. Ceweknya lentur ya guys. Lord, lo kenapa gitu amat sih gerakannya? Gerak dikit dong bawah. Kayak cowok-cowok TikTok yang sekarang aja yang bisa mengalahkan cewek. Kayaknya hobinya selebew aja ini. Lord gue anjay. Tapi cepet sih emang. Gila. Kalau nggak salah dia itu bikin konten, tiba-tiba jalan bareng. Anjay, hebat banget emang. Next. Oh. Dilihat-lihat dari makanannya nih, mahal nih guys. Buru-buru udah gue makan kayak begitu. Makan nasi padang aja gue masih mikir-mikir. Nasi ayam, mending nasi telur. Pelagi makan kayak begini dah. Gila bos. Anak nasi padang nih, tapi yang dimakan cuma kuah doang. Pakai telur aja udah masih mikir kemahalan dah. Apalagi makan di situ ya. Mang sedih. Gue kayaknya nggak pernah makan sama sekali sih. Jelas kayak apa. Sama aja pasti rasanya. Ini pasti rasa daging kan ya. Gue udah pernah makan rendang. Acep. Anjay, gue tuh lebih suka kalau Eoni ini kayak lebih di rambutnya kebuka aja gitu, kayak Eoni sih anjir, damage-nya tuh kayak nambah gitu. Ditambahin mental OP emang terlatih. Bergoyang gitu di rame-rame orang, oke. Okay. Mikroboy anjir. Gila ya. Mentalnya terlatih sih. Ya gak apa sih, karena lo cakep. Coba kalau gak cakep lah.
Gak ada yang ngeliatin. Oh my god. Orang kenapa harus pakainya begitu sih? Kalian ngeliat yang di belakang bos, gila bos, yang di belakang tadi ada cowok. Gak kedip lagi kayaknya itu. Anjay. Ini pakaian tradisional, modern sana kayak gini ya guys ya. Ya oke aja sih, cuma gak harus ditambah joget pargoy. Kan gue jadi kayak berpikir seluas angkasa. Bos. Rip sama malu anjay. 1, 2, 3, ini mini set jenis kekurangan bahan apa kayak gimana sih konsepnya anjir? Boy, gue kayak nonton orang gak pakai baju itu kayak anjir di TikTok tuh gampang banget. Gila. Ini nggak perlu ya gue tawarin, nanti gue beliin baju kayak gitu, nggak perlu lah, duitnya banyakan dia. Salfok sih gue anjir, salfok oh iya. Kayak gini kan masih mending ya guys ya. Aduh, luar biasa sekali mental dia guys. Oke, jadi reaction unik kayak gini aja ya, cukup impresif, menambah semangat para lelaki dan menambah poster gong reaction. Cukup ekstrim dan selamat berlur gue. Kau mendapatkan ahli pargoy. Anjay, pargoynya tuh kayak berdamage boy. Udahlah, video kayak gini aja lah. Gue bingung ngomong apa lagi. Dan enak pedah jadi luar teguh. Lo tinggal nge-reaction, cewek mana yang kagak terpikat, guys. Masa kita harus nge-reaction luar teguh sih? Enggak kan? Oke, okay, thank you. Videonya cuma sampai sini aja. Still game, sampai ketemu di next video. See you.